Allah tidak membutuhkan anak Allah tidak membutuhkan pasangan Karena dia ahad Allah tunggal li akhal islam Maka Allah mengingkari orang-orang yang mengatakan Allah punya anak Allah berfirman takadu sama watu yatafattarna ardu Watakhirul jibalu hadda Anda'u lirrahmani walada Hampir-hampir langit menjadi pecah Bumi menjadi belah Langit, gunung-gunung pun meledak akibat ucapan mereka yang mengatakan bahwasanya Allah mengambil anak. Allah tidak pernah mengambil anak, dan Allah tidak butuh anak. Ya, akal Islam, maka setiap Muslim pun tidak boleh rida dengan ucapannya mengatakan bahwa Allah punya anak. Apabila langit saja hampir pecah, bumi hampir belah gunung-gunung hampir meledak ya akhal Islam karena tidak ridho dengan ucapan itu maka pantaskah seorang muslim ya akhal Islam merasa ridho dengan ucapan seperti itu la wallah orang yang ridho dengan ucapan itu dipertanyakan keislamannya dipertanyakan tauhidnya dipertanyakan penghambaan dia kepada Allah Rabbus Samawati wal Ard lam yalid wa lam yulad Allah tidak melahirkan dan tidak dilahirkan. Dalam surah Maryam yang dibacakan oleh Ustadz Badrusalam tadi, menceritakan bagaimana keadaan alam semesta pada saat itu, ketika pertama kali Nabi Isa dikatakan sebagai anak Allah. Dari ayat tadi menggambarkan betapa besarnya kekejian dari pernyataan bahwa Allah memiliki anak. Allah menggambarkan dalam Al-Quran alam semesta seakan bereaksi terhadap pernyataan ini, karena begitu besarnya kesalahan konsep tersebut. Hal tersebut disebabkan adanya sifat gulu, yaitu sikap yang melampaui batas dan berlebih-lebihan dalam pengagungan terhadap seseorang. Mari kita simak bagaimana awal mula Nabi Isa ini bisa dianggap sebagai anak Tuhan oleh kaumnya. Al-Fatihah Diriwayatkan dari Umar radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis Bukhari Muslim, "La kama Maryam, inna ana 'abdun faqulu Abdullahi wa rasuluh. Jangan pernah kalian berlebihan dalam memujiku sebagaimana orang-orang Nasrani telah berlebihan memuji Isa putra Maryam. Aku hanyalah seorang hamba, maka katakanlah hamba Allah dan Rasulnya ya. Jadi Nabi Isa itu dulu Alisalam kaumnya awal menganggap dia nabi, manusia biasa. Awalnya, Hawaryun, sahabat-sahabatnya dulu begitu. Berjalan waktu, mereka mulai menganggap Isa ini ya. dan lahir tanpa ayah. Berarti dia anaknya Tuhan. Mulai pindah ke situ. Namanya gulu berlebihan. Akhirnya memposisikan Nabi Isa AS bukan lagi pada posisinya sebagai utusan Allah saja. Tapi sudah luar biasa. Sampai pada tingkat yang menganggap Isa dan ibunya Maryam AS adalah Tuhan. Awalnya tidak, tapi lama-lama ke situ. Awalnya cuma oh ni orang soleh ni nabi. Oh, akhirnya mulailah di 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 diinterpretasikan, di dijabar-jabarkan. Nah, ini kayaknya dia lahir tanpa ayah berarti anaknya Tuhan nih. Nah, berarti ya, supaya kita tidak lupa buat patungnya. Sekarang orang Nasrani banyak tidak sadar, mereka bukan lagi sembah Allah, bukan juga bahkan sembah Nabi Isa, tapi sembah apa? Patung, ditaruh patung di situ. Mengatakan itu patung Nabi Isa, patung Maryam. Patung nggak ada hubungannya sebenarnya, tapi seperti itu dan apa bedanya dengan kaumnya Nabi Nuh yang tadinya buat patung awal-awal diminta-minta lama-lama akhirnya disembah. Sementara Nabi Isa alaihissalam berlepas tangan dengan itu ya. Saya nggak tahu sudah pernah saya bacain belum dalam surah al Maidah ayatnya belum. Kita buka sekarang al Maidah kita lihat bagaimana Nabi Isa alaihissalam nanti pada hari kiamat itu uh, kalau tidak salah di ayat 116 ya. Bagaimana Nabi Isa AS nanti di, 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 di hakimi oleh Allah Maksudnya Allah Subhanahu Wa Taala akan mengajak bicara Isa di depan makhluk semuanya Terutama pengikutnya yang menganggapnya sebagai Tuhan Sudah buka 116 Baik Saya bacakan A'udhu Billahi Minash Shaitan Rajim Wa idh qala ya Isa ibn Maryam ma anta qulta lin-nasi ittakhiduni wa ummi ilahayni min dunillah Qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaq. In qultuhu faqad alimta. Ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsik innaka anta Dan ingatlah ketika Allah berfirman, "Hai Isa putra Maryam, musa nanti hari kiamat nih." Di depan orang-orang semua, apakah engkau mengatakan kepada manusia, jadikanlah aku dan ibuku dua Tuhan selain Allah? Maksudnya ada Tuhan lain? Ya. Trinitas yang mereka bilang itu. Isa menjawab alaihissalam, salam, "Maha suci engkau, tidaklah patut bagiku mengatakan apa yang bukan hakku mengatakannya. Jika aku pernah mengatakan, maka tentulah engkau mengetahui apa yang ada pada diriku dan aku tidak mengetahui apa yang ada pada diri engkau. Sesungguhnya ya, engkau Maha mengetahui perkara-perkara yang gaib." Lalu Nabi Isa mengatakan 117-nya, "Ma qultu lahum illa ma amartani bihi an ibudullaha rabbi wa وَقُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا دُمْتُ فِيهِمْ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنْتَ أَنْتَ الرَّكِيبَ عَلَيْهِمْ وَأَنْتَ ala كُلِّ Aku tidak pernah mengatakan kepada mereka kecuali apa yang engkau katakan kepadaku, yaitu sembala Allah Tuhanku dan Tuhan kalian. Ini ajaran Nabi Isa alaihissalam kepada orang-orang Nasrani. Gak pernah dia bilang jadikan saya sebagai anak Tuhan, jadikan ibu saya sebagai Tuhan. Dan aku menjadi saksi terhadap mereka selama aku berada di antara mereka. Maka setelah engkau wafatkan aku, engkau lah yang mengawasi mereka dan engkau adalah maha menyaksikan atas segala sesuatu. Jadi nanti pada hari kiamat, pernyataan Allah subhanahu wa ta'ala yang akan disampaikan kepada Isa alaihi salatu wassalam. Dan Nabi SAW mengatakan, jangan pernah kalian berlebihan dalam memujiku. Sebagaimana orang-orang Nasrani telah berlebihan memuji Isa, putra Maryam. Aku hanyalah seorang hamba Maka katakanlah hamba Allah dan Rasulnya. Masya Allah. Seperti itulah awal mula Nabi Isa atau Yesus yang dianggap sebagai Tuhan oleh kaumnya. Pernyataan tersebut berawal setelah kepergian Nabi Isa, yang ajarannya terus berkembang dan diperbaharui hingga saat ini. Dalam Al-Quran Allah berulang kali menegaskan, Nabi Isa adalah seorang Nabi dan Rasul. Seorang hamba Allah yang diutus Allah untuk menyampaikan wahyu kepada Bani Israel, sama seperti rasul-rasul lainnya, bahwa Dia adalah manusia biasa yang juga memerlukan makan dan minum, yang menandakan bahwa dirinya bukanlah Tuhan. Namun, dalam ajaran Kristen, pandangan mengenai ketuhanan Yesus muncul secara bertahap, berawal dari adanya sifat gulu dari kaumnya yang melampaui batas dalam pengagungan terhadap seseorang, bahkan dalam ayat Injil yang mereka miliki. Banyaknya pernyataan bahwa Nabi Isa sendiri adalah utusan Allah yang menyuruh kaumnya hanya untuk menyembah Allah, Tuhannya dan Tuhan semua manusia, dan dia sendiri tidak pernah menyatakan bahwa dirinya sebagai Tuhan untuk disembah. Dari sini sangat jelas menyebutkan bahwa orang-orang yang menganggap Isa sebagai Tuhan atau anak Allah telah keliru.